Jadi di sini aku mau apa ngasih tahu caranya order ya, order kardus di Index. Langsung aja masuk ke Chrome, jadi ke browser yang kamu punya. Nah, terus di sini klik aja Index. Index kargo. Nah, di sini pilih yang ini. Index Indonesia ini. Sini pilih ini pemesanan. Nah, di sini ada pilihan ya. Jadi deposit ini DP-nya. Jadi kalau barang ini datang atau kardus ini datang, jadi kamu bayar 400 dulu kayak gitu. Jadi biasa dibilang DP. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Jadi ada yang nomor 1, mega ini yang paling besar, kemudian nomor 2 reguler ini adik dari ini ya. Terus ada pun yang di atasnya ini bentuknya memanjang ke atas gitu ya. Ada nomor 3, 4, 5, 6. Jadi yang paling besar itu nomor 1. Kemudian nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Gitu. Nah, kalau misalnya barang kamu banyak, aku saranin nomor 1 yang mega. Tapi kalau sekiranya nomor 2 ini cukup, ya cukup nomor 2 aja gitu. Oh iya, kalau misalnya kamu beli yang nomor 1 dan nomor 2. Misalnya kamu beli nomor 1 ya, nanti ada pilihan dapat bonus, yaitu yang pertama itu dapat kardus kecil nomor 5. Jadi nomor 5 ini. Mana sih nomor 5 ini? Nomor 5 ini ya. Terus nomor kalau kamu pesen nomor 2 juga bonusnya nomor 5 ini gitu. Terus kalau misalnya kamu nggak mau kardus, hadiahnya kamu boleh pilih ada panci, ada apa sih teko kayak gitu. Nah, di sini aku kasih contoh box nomor 2. Jadi aku mau order nomor 2. Jadi klik ini aja. Ini yang merah ini ya. Di sini dengan harga, karena rumahku di Sumatera dan aku ada di Changhua, jadi harganya sekitar 3.800. Nah, kayak gitu. Setelah itu, nah di sini tulis beli sekarang. Dan di sini proses pembayaran ya, klik aja. Nah, kemudian di sini selanjutnya isi informasi itu diklik. Kemudian di sini akun member kalau nggak ada ya udah gitu, nama penerima tulis aja nama kamu. Terus jenis kelamin, nomor handphone, nomor email, terus alamat, terus note pembeli. Nah, kemudian di sini pilih nomor HP. Jadi di sini isi aja ya, ini emailnya isi. Email Facebook itu juga boleh, kemudian alamat kamu pakai bahasa Indonesia atau bahasa apa namanya? Bahasa Inggris itu bisa. Terus nota pembeli yaitu tadi DP, kemudian garis miring kardus nomor 5 kayak gitu. Nah, atau kamu bisa pilih juga misalnya DP garis miring teko ataupun panci kayak gitu juga bisa. Nah, setelah udah aku isi, sekarang ini klik aja pastikan pembayaran selanjutnya. Diklik. Nah, kalau udah ini kan udah. Kemudian klik ini ya. Nah, di sini nanti ada tulisannya, terima kasih telah belanja dengan kami.
Setelah gitu, kamu tinggal tunggu pihak Index itu telepon. Biasanya itu kalau hari ini order, besoknya ditelepon untuk verifikasi data dan ngasih tahu kamu bahwa barangnya akan datang hari apa, kayak gitu. Nah, nanti kalau barang datang, kamu juga bakal ditelepon lagi kayak gitu. Jadi kamu harus standby terus dengan HP kamu gitu. Jadi gampang banget. Jadi orangnya nanti bakal telepon kamu kayak gitu. Jadi setelah order nih, besoknya baru kamu bakal ditelepon untuk memastikan bener enggaknya itu data yang udah kamu kirim. Pastiin nomor HP kamu itu yang kamu pakai gitu ya. Nah, nanti dia bilang ada pemilihan mau hari Selasa atau hari Jumat gitu dikirimnya. Nah, tapi setiap daerah itu beda-beda sih. Ini khusus daerah Changhua ya. Jadi hari Selasa dan hari Jumat pengirimannya. Jadi ini aku pilih hari Jumat dan ini baru sampai. Jadi nanti tinggal isi. Kalau misalnya udah selesai, udah di packing semuanya, baru hubungin lagi pihak Changhua, pihak Index ya. Pihak Index lewat line-nya gitu. Ini kardusnya baru datang. Ini yang kecil ya. Jadi dia gepeng gini. Jadi kita apa namanya? Rangkai sendiri dipasang gitu. Dan ini yang besar. Ini kardus nomor 2. Terus nanti dikasih ini kayak gini surat-surat sama dikasih ini. Nah. Jadi ini aku pesennya itu hari pokoknya hari apa ya? Hari Selasa, terus hari Jumat datang. Kayak gitu.